Halo teman-teman semuanya di channel Dinasti Audio Kota Bogor. Ketemu lagi di kami, Dinasti Audio Kota Bogor. Ini adalah mobilnya Losbak dari mobil Suzuki Futura di Dinasti Audio Kota Bogor ya teman-teman ya. Ini sedang instalasi power subwoofer ya. Ini kita lihat tuh, ini jalur kabelnya seperti ini. Ini pakai mid-range ATS, terus tweeter DCS T120, terus MP3 player Sony USB player, dan juga kita tak dilupakan yaitu bass box-nya. Nah, itu bass tube-nya. Nah, ini dia. Bass box-nya yang seperti macam seperti ini ya. Nah, itu. Coba deh lihat. Nah, ini dia. Oke, barangnya. Coba lihat belakangnya. Nah, ini power-nya ada lubang anginnya juga, slot angin ya. Ini 12 volt. Di mobil ini cocok banget, teman-teman ya. Ini sudah menempel kabelnya, kita instalasi dan set dengan rapi ya. Teman-teman semuanya ya. Nah, ini adalah mid-range-nya ya, teman-teman ya. Nah, kita ini udah ituin ya, mid-range dengan width tweeter. Seperti ini, kita akan coba nanti suaranya seperti apa. Nah, inilah instalasinya. Ini dari instalasi ADS ya. ADS 8 inci bass tub ya, bass tube 8 inci. Ini juga ada spesifikasinya kita ini. 2800 watt maksimal ya. Oke. Sini. Ini dia mobilnya, mobil kawan kita ya. Oke, siap, ini mobil kawan kita. Hanya di Dinasti Audio. Hanya di Dinasti Audio Kota Bogor ya, teman-teman ya. Boleh. Nanti kita lihat lagi segmen berikutnya. Ini pemasangannya lagi di setting-setting, lagi diatur-atur kabelnya. Nah, ini head unit yang belum kita review juga ya. Ini head unit seperti ini single. Ini tipis banget, ini enteng juga. Ini nggak pakai CD soalnya ya, nggak pakai optik. Nah, ini dia Sony, sudah Bluetooth. MP3 player Bluetooth, ada mic-nya juga di sini. Nah, ini mic-nya. Potensinya warna chrome, bagus banget ya teman-teman ya. Ini ada waranti segelnya panjang banget. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman, sip. Kita coba lihat dari depan seperti apakah ini modelnya. Suzuki Futura Carry 10 ya. Instalasinya seperti ini ya teman-teman. Good banget teman-teman ya. Sip, mantap teman-teman. Oke guys, kita lanjut nanti ya. Kita akan cek lagi. Nah, ini sudah berhasil dipasang ya, Dek. Udah berhasil dipasang ini semuanya? Ya, tinggal rapiin. Tinggal rapiin ya. Coba suaranya kayak gimana? Nah, ini. Bener-bener top banget. Ini mau diikat bisa. Nah, kita juga disediakan iketan ya. Sudah ada disediakan remote ya teman-teman ya. Remote switch controlnya sudah dikasih ya. Remote buat head unit sudah ada disediakan kita ya, remote-nya. Mana udah coba pakai Bluetooth HP? Bisa pakai Bluetooth HP juga bisa. Kita coba ntar. Jadi enggak, ini jadi simpel di bawah ya, Pak. Kita rapiin dulu ya. Nah, ini udah mau ini. Vokalnya sop banget ya teman-teman ya. Ya sih, udahnya ini masang, ini barang-barangnya seperti ini yang kami review tadi ya. Masukin ini, cuman kabelnya udah rapi juga di kolom situ ya teman-teman ya. Mid-range-nya seperti ini dan bass box-nya seperti ini ya. Ini di mobil Losbak ini, Losbak Futura ya. Nah, ini keren ya. Gimana teman-teman ya? Boleh ditunggu orderannya untuk mobil Losbak. Ini paketannya di bawah 2 juta rupiah harganya ya.
paketan mantap, paketan top Marco top ini ya. Sudah dengan pilar dan mid-range-nya juga teman-teman. Nah, satu saja kanan kiri ya teman-teman. 3 inci plus mid-range ya. ADS dan DCS. Nah ini tuh rapi juga di bawah, tidak diperlihatkan benar-benar ini. Karena benar-benar ingin yang terbaik juga tuh kita di kolom. Ini kita coba pakai Bluetooth ya. Ini bete ya Bluetooth.